Ada ramuan sederhana, ramuan ini faidahnya dapat menguatkan al-intisab ereksi, wa tutilu muddatahu, dan juga memperlama durasinya al-intisab, durasinya berdirinya al-zakar, wa ta'akhir al-qadfi, dan juga dapat memperlambat pemuncratannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ada resep yang baik Dan resep ini sangat bermanfaat untuk kaum suami Sehingga kebahagiaan dan manfaatnya juga menyebar kepada pasangannya dan bahan herbal ini termasuk paling pentingnya makanan yang dapat menguatkan al-intisaba berdirinya al-zakar, muddatah dan memperlama durasinya. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. az jabilu jahe wal asalu dan madu. az Jabilu adapun jahe. Mufidun adalah herbal yang memberikan manfaat fil hifazi alal intisabi untuk menjaga pada al intisab ereksinya zakar atau berdirinya az zakar abar ziyadati tadaffuqid dammi melalui bertambahnya meningkatnya aliran darah bisuratin mengalir dengan cepat ilal udwi zakari pada alat reproduksi lelaki ilal udwi zakari pada P ini manfaat dari jahe wayak malu dan bekerja al asalu madu ada itharoti syahwatil jinsia untuk merangsang syahwah al jinsia seksual wayu azizu dan madu juga menguatkan min fa'iliyati zanjabil efektivitasnya jahe. Jadi ternyata madu ini malah melengkapi efektivitasnya jahe. Bagaimana kalau madu dengan jahe ini dipadukan? Yatimu terrealisasi tanawulu Hadzal khaliti Mengkonsumsi campuran ini Berarti paduannya jahe dengan madu Nisfamil akotin setengah sendok Kapan? Qoblan naumi sebelum tidur Dianjurkan kepada kaum suami Yang pengen menjadikan az Atau batangnya ini kuat dari sisi al ereksinya maka konsumsilah dua bahan ini setengah sendok sebelum tidur. Tumbuk jahenya lalu campur dengan madu. Siapkan setengah sendok konsumsi sebelum tidur. Tok tabaru hal ini dianggap min ahamil at imati di antara paling pentingnya beberapa makanan. Tukawi menguatkan al intisaba pada ereksi. Waktu tilu dan memperlama mudah tahu pada durasinya ereksi wa al alqazf dan memperlambat pemuncratannya. Jadi kaum suami perlu diperhatikan, coba rutinkan untuk mengkonsumsi jahe yang sudah ditumbuk dengan madu, ambil setengah sendok, minum setiap kalian mau tidur. Jadi lakukan ini sebelum tidur. Insyaallah manfaatnya mantap. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.